Saudari saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara renungan harian Selasa, 2 Juli. Pekan biasa yang ke-13. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau senantiasa memperhatikan kami dan menuntun kami melalui berbagai tanda. Bantulah kami melihat dan memahami tanda-tanda itu agar kami sampai ke hadiratmu dengan selamat. Dengan pengantaraan Yesus Kristus PutraMu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kalian takut hai orang yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang, apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus, saudari-saudaraku yang terkasih. Dalam bacaan-bacaan minggu ini, menyajikan serangkaian kisah tentang otoritas Yesus di berbagai bidang, entah itu penyakit, kuasa setan, kematian, dan dosa. Ini memberikan indikasi bahwa Yesus bukan hanya raja atas bangsa Israel, tapi Ia adalah juga. Raja atas seluruh alam semesta, salah satu kisah yang paling terkenal dalam Injil adalah kisah Yesus menenangkan badai di danau. Dari pembacaan yang ada, kita dapat menyimpulkan dengan tepat bahwa kisah itu menunjukkan otoritas Yesus atas unsur-unsur alam serta iman para murid. Yang lemah karena takut, dalam kisah ini, badai dikontraskan dengan ketenangan setelah keajaiban. Ketakutan dan kepanikan para murid dikontraskan dengan Yesus yang sedang tidur. Tekuran Yesus terhadap para murid dikontraskan dengan hardik Yesus terhadap badai. Pertanyaan para murid. Tentang orang, apakah dia ini? Dikontraskan dengan setan yang tahu persis siapa dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengaruh dari perintah Yesus yang penuh kuasa tidak hanya menenangkan badai di danau, tetapi juga memberi kedamaian dalam hati para murid, dalam hati kita semua. Yesus kembali membangun iman mereka kepadanya. Kuasa Tuhan turun seperti yang dialami Lot dalam peristiwa Sodom dan Gomorrah. Lalu, bagi kita sekarang, meskipun ada banyak peristiwa yang mengancam dan membuat kita takut, kita cemas, kita khawatir, namun semakin kita mengenal Tuhan dan kuasanya semakin ada rasa aman dan teguh di hadiratnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentunya ketakutan atau kecemasan menjadi hal yang lumrah dalam hidup kita sehari-hari. Hal ini menunjukkan betapa kita ini lemah di hadapan Tuhan. Kesadaran bahwa kita ini lemah dan sering diliputi ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran mengajak kita semua untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tuhan, tolonglah kita binasa. Sabda Tuhan ini mengingatkan kita untuk selalu percaya dan tidak ragu lagi akan kasih dan kuasa Tuhan. Ia mampu meredakan badai dan ombak yang dahsyat dalam hidup kita. Hingga teduh lembut nan bersahabat Tuhan selalu mendengar dan akan menolong kita. Ya Tuhan, biarlah segala rencanamu terjadi dalam hidup kami. Curahkanlah roh kudusmu dalam diri kami untuk selalu menyertai langkah hidup kami. Sebab tanpamu kami lemah dan tak berdaya. gereja bagai bahtera di laut yang seram mengarahkan haluannya ke pantai seberang mengamuklah samudera dan badai menderu Gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjeri. Berapa lagi jauhnya Labuan Abadi? Tuhan tolonglah Tuhan tolonglah Tanpa dikau semua binasa kelah Ya Tuhan tolonglah Gereja bagai batera Di laut yang seram Mengarahkan haluannya ke pantai seberang Hei kau yang takut dan resah Kau tak sendirian Teman sejalan banyaklah Dan Tuhan di depan Bersama-sama majulah Bertahan berteguh Tujuan akhir Tuhanlah Labuan yang teduh Tuhan tolonglah Tuhan tolonglah Tanpa kau semua binasa kelak Ya Tuhan tolonglah Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing. Dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.